Tambah pula untuk mereka petunjuk. Hadirin,
Dewan Juri yang agung dan bijaksana, serta teman-teman yang saya dan kami hormati. Dalam tafsir Jalan Lain jilid kedua menjelaskan kalimat laqad qulna, lam merupakan lamut taukid, qad merupakan harfut taukid litahqiq, yang menunjukkan kebenaran yang terkandung dalam objek fa'il, sebagaimana landasan seorang kafir yang menyatakan akidahnya dengan berataskan tauhid di depan seorang raja yang zalim dengan mengatakan, kami tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga memilih gua kafi sebagai tempat persembunyian dari maraknya kezaliman di muka bumi Allah ini. Wajar oleh karenanya, wajar saja Allah menggambarkan profil mereka di dalam Al-Quran. Oleh karenanya, ini merupakan tugas para pendidik-pendidik organisasi muda yang menanamkan nilai-nilai akidah Islam sebagaimana yang diharapkan oleh Rasul kita Syabun Syafi Ibadatillah, yaitu pemuda yang mengawali masa remajanya dengan beribadah kepada Allah dan agar mereka mampu membentengi diri dari pengaruh gaya hidup jahiliyah dan berbagai macam penangkalan-penangkalan akidah yang terjadi pada tahun milenium sekarang ini. Dalam buletin Dakwah Al-Islam edisi November pada tahun 2014 menjelaskan baiknya generasi muda saat ini menjadi duta-duta narkoba, duta para wisata, duta pornografi dan porno aksi. Bahkan banyak dari kalangan pemuda yang menjadi pelaku dan pemeran video porno. Alangkah menyedihkan, memilukan sekaligus memalukan apabila realita ini terus berkelanjutan. Coba kita pikirkan nasib umat Islam 10-20 tahun mendatang. Kemudian pemuda yang didambakan dari Rasul kita, pemuda yang memiliki kesucian hati sehingga terpaut hatinya ke masjid sebagaimana landasan Al-Quranul Karim pada surah At-Taubah ayat 108 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la takun fi abada, la masjidun usisa ala taqwa min awal yawmin ahakku antakuma fi fihi rijalui yuhibbuna ayyata taharu wallahu yuhibbul muttahirin. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, janganlah kamu bersemayang di dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Quba, sejak hari pertama kamu lebih patut sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Sesungguhnya Allah suka orang-orang yang bersih. Hadirin, dewan juri yang agung dan bijaksana, serta teman-teman yang kami hormati. Seorang ahli tafsir Muhammad Asbi As-Siddiqi menjelaskan dalam tafsir An-Nur jilid kedua menjelaskan banyaknya pemuda yang memiliki kesucian hati sehingga bila ada panggilan ke masjid ia melangkahkan kaki ke masjid, memperturutkan tentang keimanannya kepada Allah serta menjaga agama dan akidah sesuai dengan ketauhidannya. Dan pemuda yang mau berjihad fi sabilillah demi mempertahankan dan memperjuangkan ketauhidan dan akidahnya. Oleh karenanya, Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi-generasi muda dan remaja dan pemuda kita, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus-virus pembangunan.